Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semuanya yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya mau membandingkan ya Raptor Slug, ya ini produksi Indonesia teman-teman, kemudian dengan Jan Slug produksi Cina ya. Sama-sama 20 green teman-teman semuanya. Beda harga ya, yang ini 238.000, yang ini hanya 165.000 ya, jumlahnya sama 300 ya. Jadi kalau Jan Slug ini mahal, lumayan teman-teman, selisihnya 70.000 ya. Jadi kalau ini bisa menggantikan Jan Slug ya, maka layak kita beli teman-teman semuanya ya. Jadi nggak perlu lagi Jan Slug, kalau udah pakai ini bisa gitu ya. Nah, seperti apa perbandingannya, fisiknya seperti ini teman-teman. Kecepatannya juga kita sudah tes. Yuk kita lihat. Raptor Slug produk Indonesia. Ini 20 green, 300 pieces ya. Yuk kita lihat isinya seperti apa. Ini teman-teman ya. Kita bisa lihat ya, bagus sekali ya, bersih, bagusnya bersih rapi ya. Seperti ini ya, ini kotoran aja tadi, bukan dari timahnya. Timahnya bersih bagus. Yuk kita bandingkan dengan Jan Slug teman-teman. Ini Jan Slug, ini Raptor ya. Kita buka, kita ambil satu. Nah, kalau packingnya bagusan kaleng ya, ini pakai dus Jan Slug seperti ini teman-teman. Dia juga bersih ya, lumayan bersih. Modelnya sedikit beda. Yuk kita head to head kan ya. Agak hitam kalau Jan Slug ya, karena dia mimis empuk ya, mimis lunak ya. Nah, sedangkan Raptor lebih terang. Head to head ini. Oke teman-teman, ini untuk Jan Slug ya, 4,5 mili ternyata ya, ini di meteran saya nih, di kaliber saya segitu. Panjang dari Jan Slug teman-teman 8,53 mili ya. Ini untuk Raptor teman-teman, ternyata Raptor lebih gede sedikit ya, 4,51 ya. Ini diameternya, panjang dari Raptor 8,4 mili ya teman-teman. Ini perbandingan Jan Slug sama Raptor ya, yang ini Jan Slug, yang ini Raptor ya. Jan Slug ternyata lebih panjang sedikit teman-teman, dan Raptor lebih gede sedikit ya, beratnya sama 20 green. Head to headnya seperti ini. Ya. Si Jan Slug lebih lancip. Ya, Raptor agak bulat depannya ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita bandingkan ya. Speed dari Jan Slug bandingkan dengan Raptor sama-sama 20 green ya. Pakai sekitar tua saya, pakai si tongsot. Kita coba dulu yang Jan Slug ya. Satu teman-teman, sebentar saya kencengin suaranya.
861 ya. Saya ulangi lagi 3 kali ya teman-teman ya. Dua turun jauh, 844. Sorry, tadi itu anggap yang pertama, anggap aja ini ya, karena baru ngisi tulisan nanti ya, 3000 PSI ya. Oke, yang kita anggap yang ini ya, 844, 842 ya, 844 ya. Jadi stabil ya tulisannya, tadi itu awal habis ngisi ya. Oke, kalau gitu kita pakai yang ketek ya. Ketek berapa? 830 teman-teman, lebih lambat ya. Lagi aku baca. Ya. Nah, kebaca. Oke, lagi. 842. Jadi 84 yang 830 tadi kemungkinan remesnya lebih berat ya dari yang teman-temannya ya. Artinya dari speednya sama teman-teman ya. Dan slot maupun reptor di 842 atau sampai 844 ya, regulatornya stabil. Walaupun bentuknya beda, tapi beratnya sama. Speednya juga sama ya, relatif sama ya. Kalau diameter selisih sedikit ya, yang ini 450, ini 451 tadi ya saya ukur. Oke, itu aja kita cek akurasinya ya. Oke. Itu perbandingan kecepatannya teman-teman, perbandingan fisiknya juga ya. Kalau jan selak ini lebih lunak ya, lebih hitam warnanya, yang ini lebih cerah gitu ya. Sekarang kita tes akurasinya teman-teman ya. Tes akurasi kita ada di berapa, 5 aja ya, 5 tembakan ya, 5 kali tembakan. Yuk kita gunakan jan selak dulu ya teman-teman ya. Di sana sudah ada target 25 meter teman-teman untuk selak ini ya. Seperti kita ketahui kalau di selak itu jarak pendek itu susah sekali rapat ya. Kita mudah-mudahan dapat rapat aja ini di 7. Kita ada target nomor 7 ya. Kita tembak. Yuk. Hasilnya seperti apa? Satu, dua, barisan selak ya. Ya, dan jangan selak ya, cukup rapat teman-teman semuanya. Kemudian kita coba di Raptor ya, target nomor 8 teman-teman. Kita geser dulu, kita ketemu guys ya. Yang pertama
satu. Empat. Lima. Oke, kita udah 5 kali tembak teman-teman semuanya. Jan 5, Raptor 5 ya. Kita cek ke sana ya, hasilnya seperti apa. Kita cek jalan. Jan tadi di target 7, Raptor di target 8 teman-teman ya. Hasilnya seperti apa di top 5 meter? Apakah Raptor bisa menggantikan Jan? Ya, ini teman-teman semuanya. Jan Slak ya ini ya. Kalau kita lihat masih satu kuku juga, tapi nggak nempel ya, ada satu yang nggak nempel ya. Ya, tapi masih satu kuku ini. Kuku kelingking ya. Sedangkan di mana? Raptor juga sama ini. Satu kuku kelingking saja. Tuh ya. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya sama itu ya hasilnya ya. Malah sedikit lebih bagus di Raptor ya. Oke teman-teman semuanya, itu perbandingan dari Jan Slak dan juga Raptor Slak ya Indonesia. Ternyata teman-teman ya, Mimis satu ini ya, Raptor Slak nggak kalah kualitasnya sama Jan Slak ya. Harganya lebih murah ya. Saya akan beralih dari Jan Slak ke Raptor Slak untuk senapan saya Viral Gen 2 dengan laras LW Polygon SS ya. Itu aja yang bisa kita sharing. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam satu laras. See you.